skin metallic card katanya yang paling bagus buat body mengkilap. Emang bener? Yuk kita buktiin. Nah, di sini kita akan bandingkan dengan Soft 99 Wax yang sudah dipakai oleh banyak sekali car polish di luar negeri. Sebelum di wax, pastikan mobil atau motor kalian sudah dicuci bersih dan dilap kering. Nah, untuk yang pengen tahu cara dan tips membersihkan Vespa, boleh nonton video kita sebelumnya. Nanti linknya akan kutaruh di description ya. Balik lagi ke sini, yuk kita mulai untuk membuat kinclong Vespa kita. Berhubung Soft 99 Wax sudah memberikan juga busa aplikator pad, nah, jangan kita sia-siakan. Pertama, kita tuang dulu wax ke aplikator pad. Secukupnya aja, nggak usah kebanyakan. Nah, ini silakan dicatat. Kalau cuaca panas, lebih baik untuk mengoles wax per panel body karena wax akan cepat kering. Kalau cuaca adem, boleh langsung wax seluruh body aja. Sekarang, kita akan mulai poles dari stang Vespa. Tidak perlu terlalu menekan pad. Cukup dipukul-pukul aja hingga wax teroles merata di seluruh body. Selanjutnya kita diamkan 2-3 menit. Sembari didiamkan, kita boleh mengoleskan wax di panel body lainnya. Nah, step terakhir, tinggal lap body dengan lap microfiber dan body akan terlihat kinclong kembali. Nah, sekarang kita akan mulai poles menggunakan kit metallic curl. Berhubung kit tidak memberikan busa aplikator pad, kita oles saja langsung pakai tangan. Nggak apa-apa, nggak ada bedanya mau oles pakai busa ataupun pakai tangan. Yang penting adalah tanganmu dioles dengan lembut. Nggak usah cepet-cepet. Kapan lagi kamu sayang-sayang motor kamu, ya kan?
Yep, selesai sudah poles-polesan. Mari kita bandingkan mana yang lebih mengkilap. Yang kiri menggunakan kit metallic car dan kanan menggunakan soft 99 wax. Menurut kalian, mana yang lebih kenclong? Kiri apa kanan? Share pendapat kalian di komen ya.